Apa? Nggak bawa duit kamu? Terus tuh biar. Lu nggak bawa duit ini? Ambil ya. Lu ambil. 5.000 aja. Jangan. Ntar om yang bayar itu bilang ya. Jar. Wah, siap. Wah, lah, lah.
Ponco, ponco, ponco. Harus disayangkan karena tindakan yang kurang baik dilakukan oleh kesebelasan Poska FC Aris Biasa. Alfredo Dewangga melakukan bola Ojo Haji Arno Rasisnya yang dituju masih Alfredo Anda sikapi pemain dari kesebelasan Tunas kali ini bangun serangan cukup baik karena tindakan terobosan dilakukan oleh kesebelasan Tunas balikan kali ini lakukan shooting cukup baik oleh Aris yang apa yang terjadi? Sayang sekali kali ini rupa-rupanya peluang yang dihasilkan oleh kesebelasan Poska tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lini serang dari kesebelasan Poska. Tunas melakukan umpan bukan kepada Daud bin 6
Cukup kali kali ini salah melakukan kontrol bola yang dilakukan oleh kesebelasan Tuna. Berikan kepada sayap kiri dari kesebelasan Tuna. Body test yang sangat baik dilakukan oleh Aristiansa. Alpedo lambungkan bola kepada Bencok Haji Tarno. Bencok berikan kepada Ablai Sariportan. Ablai kepada Dede. Dede dribble yang cukup baik. Berarti seorang pemain baik secara penonton. Sayang terhenti bola di sisi kanan. Lini pertahanan dari kesebelasan Tuna Skaria. Lambungkan bola. Awas. Awas bola. Ada bola. Dede Rizkia, masih Dede serah penonton berjibaku dia. Lagi-lagi terlambat bersekian detik kali ini Sari Gunawan untuk mencetak bola, untuk merubah bola menjadi gol kepada penjaga gawang dari kesebelasan Tunas Karya. Mansur Ahmad cerah penonton nomor 16 dari kesebelasan Tunas Karya lambungkan bola sahabat yang sangat baik kali ini. Berkiri dari kesebelasan Tunas lambungkan bola. Heading saja oleh Jali Herkunan. Sarul Gunawan kontrol bola berikan kepada Mansur. Mansur Ahmad kepada siapa kami ya kali ini harus yang satu. Salah umpan saudara penonton kali ini. Hampir saja. Tidak offset rupa-rupanya saudara penonton kali ini. Hampir saja. Serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Kosta. Dapat memborong bola kembali di pertahanan dari kesebelasan Tunas Karya. Haji Skodat berikan kepada lakukan sudah berikan kepada Rangkir 19 kali ini dikejar oleh Mansur Ahmad dan kali ini apa yang terjadi lagi-lagi serah penonton habis terputus di lini pertahanan dari kesebelasan Tunas Karya. Ablai Sariportan, Alfredo Dewangga diiring bola Sikulin Bundar. Mampuklah Alfredo Dewangga memberikan asis kepada rekan-rekannya. Lemparan Ablai Sariportan berjibaku dia dimenangkan oleh kesebelasan Tunas Karya. Aris Diansa umpan kepada Fajar. Fajar kepada Erick. Lagi-lagi harus tandas Mansur Ahmad berikan kepada Sarul. Sarul kontrol bola melewati satu orang pemain dari kesebelasan Tunas. Sarul Gunawan kali ini dimenangkan oleh kesebelasan Tunas. Sarul Gunawan heading yang cukup tenang kali ini dimenangkan oleh Aris. Ya kali ini ya sayang sekali kali ini umpan yang dilakukan oleh kesebelasan Tunas. Tunas kali ini memiliki peluang lakukan satu dari kesebelasan Tunas Karya. Tunas Karya saudara penonton kali ini bangun serangan kandas di kepala Dede Rizkian. Dede Rizkian kali ini oleh kesebelasan Tunas Karya. Harus Diansa kali ini ke tengah berikan kepada Erik menangkan oleh Erik kali ini berikan kepada Dede kepada Alfredo. Alfredo sendirian umpan tarik berikan kepada Ablai kepada Dede lakukan sudimu. Apa yang terjadi? Mansur Ahmad dan gol kali ini diciptakan oleh kesebelasan. Kali ini kesebelasan Kosta menyamakan kedudukan atau malah sebaliknya kesebelasan Tunas yang akan menambah pundi-pundi gol pada sore kali ini. Tunas kuasai bola, berikan ke kiri dari kesebelasan Tunas. Kepada siapa rekan itu baik kali ini datang dari belakang langsung umpan Ajis Kota. Umpan yang salah dilanjutkan oleh Ajis Alfredo kepada Ablai kepada Dede kepada Ablai ke tengah berikan kepada Erik Sang.
yang cerah penonton kali ini masih dapat dikuasai oleh Mansur. Mansur Ahmad berikan kepada Erik. Erik kepada siapakah rekannya? Masih Erik berputar-putar yang menangkan oleh Erik. Baik cerah penonton kali ini. Defense yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Tunas, Erik Setiawan, Dede Rizmian kali ini. Apa yang terjadi? Tidak offset dan kali ini sudah pernah lampukan bola berikan kepada Dede. Sayang lagi-lagi kali ini kontrol bola yang kurang baik dilakukan oleh Dede Rizmian. Kali ini dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Tunaskannya Erik Setiawan berjibaku dia dimenangkan oleh Erik. Dede Rizmian lakukan shooting. 5-6 pemain dari kesebelasan Tunas berada di lini pertahanan dari kesebelasan Koska. Erik Setiawan kuasai bola, taruh bunuhan kontrol bola, masih Erik berikan kepada Dede. Dede Rizmian berputar-putar umpan lewat ke kanan kepada siapa yang ada selanjutnya. Dalam serangan penonton kali ini umpannya kurang. Tunaskannya umpan yang sangat baik kali ini dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Tunas. Bekerjasama baik secara penonton melewati Kajis Kuna nomor 6 dari kesebelasan Tunas. Angkat bola kebuka umpan dari pelanjutnya. Masih tersisa jari Herjunot secara penonton. Jari Herjunot kuasai bola secara pada Fajar. Fajar Kofia harus dikandang. Lagi-lagi kuasai bola mencari sisi gol. Apa yang terjadi? Masih mengenai pemain
kesebelasan Dunas. Dunas dari Fajar Ahmad Bagir. Fajar kepada Ablay. Ablay kepada siapa tadi? Kali ini, saya akan menonton sendiri.